Halo pemirsa, salam jumpa lagi dengan saya di sini, dan mungkin di antara banyak pemirsa yang sedang menonton siaran saya kali ini, ada yang masih ingat ya dengan lagunya Om siapa tuh ya, yang sedikit liriknya bilang, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Dan pemirsa, itu mungkin dulu ya. Sekarang situasi dan kondisinya tidak seperti itu lagi. Dan menurut saya lebih baik kita sakit hati. Karena di saat Anda sakit hati, Anda bisa bikin karya-karya besar, misalnya lagu, puisi, atau juga yang lain-lain. Ketimbang jika Anda harus sakit gigi. Dan mungkin untuk pemirsa yang belum pernah sakit gigi, yuk kita simak video berikut ini yang menceritakan tentang seorang lelaki timur yang mengalami sakit gigi. Selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Ya beginilah kalau orang lagi sakit gigi. Untuk mengalihkan rasa sakit, maka segala aktivitas yang berhubungan dengan kebugaran jasmani. Ya, bagi siapa yang mau mengikuti trik ini, maka sakit gigi yang separah apapun akan sembuh. Sakit yang gelam juga. Terus Pak. Semangat. Siapa tahu Bapak bisa dipanggil. Dan besok dipanggil ya. Ya, bagaimana? Ya, nasib mantan Pol PP yang mengalami sakit gigi. Maka sepatu besar. Ini terapi sakit gigi. Jadi setelah konsumsi obat, obat mulai reaktif. Obat apa namanya? Minyak batu. Macam batu kok. Sakitnya. Yo! Tumpai bermantu nih loh. Pas dia nanti baru bermantu beli lagi. Ya, sudah banyak orang yang datang menyaksikan pengobatan alternatif. Benar-benar sakit pasien ya, karena sakit sekali Bu. Jauh aja lah, jauh, awas nih. Sudah, belum juga ya Pak. Ada, gue lepasir sedikit. Keringat memang. Nona Marcel, aku beli gula-gula ya. Ada kios.